Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di video. Kok selamat datang kembali? Akhirnya maksudnya di-upload lagi video baru gitu. Oke, selamat datang guys di video ini. Selamat datang. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang gimana caranya gue ngedit foto di Instagram. Nah, video ini juga termasuk high requested video. Jadi banyak banget yang nanya di DM cara ngeditnya gue di Instagram tuh gimana? Maksudnya edit foto di Instagram tuh kayak gimana? Terus aplikasi apa aja sih yang biasanya gue pakai buat ngedit? Terus filternya filter apa gitu kan? Oke, gue akan bahas di video ini. Jadi kita langsung aja. Yang pertama, gue punya dua aplikasi andalan, yaitu VS Cocam. Baca gimana sih? VS Cocam dan yang kedua adalah Lightroom. Dan di video kali ini gue akan ngebahasnya itu dipisah-pisah. Jadi maksud dipisah-pisah tuh gini. Jadi kan ada foto laut, foto air terjun atau gunung, dan juga foto sunset. Nah, gue akan bikin 3 video. Jadi yang video kali ini gue bahas dulu tentang foto laut. Untuk foto air terjun, gunung, atau sunset itu nanti gue bahas di video lain, karena pasti akan panjang banget ya kalau digabungin jadi satu. Oke, kita langsung aja. Jadi, pertama-tama gue masukin fotonya dulu, yaitu foto laut. Gue masukin ke VS Cocam. Gue biasanya pake C8 atau C7. Biasanya, kalau moodnya pengennya tuh kayak biru banget gitu. Maksudnya lautnya pengen yang biru banget gitu. Atau C8. Tapi belakangan ini, di feeds Instagram gue itu, gue lagi pake yang J2. Nah, hasilnya kayak gini. Wah, lebih gelap ya. Karena ya gue gak tahu sih, gue emang lebih suka warna-warna gelap gitu loh dibandingin kayak bright banget gitu. Oke. Jadi setelah dipilih filternya J2, biasanya gue langsung save dan export ke Lightroom. Jadi VS Cocam ini cuma buat taruh filter aja. Untuk ngatur brightness, contrast, clarity, terus yang lainnya itu biasanya gue di Lightroom. Nah, setelah diekspor ke Lightroom, gue biasanya yang pertama kali dilakukan di Lightroom adalah ngurusin shadow. Ngatur shadow. So. Nah, di sini bisa kelihatan kan perbedaannya? Wow. Nah, gue shadow-nya biasanya gue agak lebih tinggi. Setelah itu gue atur exposure dikit aja. Highlights-nya direndahin biasanya biar warnanya tuh lebih rata gitu. Warna cahayanya maksud gue. Warna gelap terangnya. Nah, terus banyak banget juga nih nanya, Kak, gimana caranya kok fotonya bisa bright banget gitu kelihatannya? Maksudnya bukan bright ya, lebih ke kontras tapi itu nggak pecah gitu loh warnanya. Atau nggak, apa sih kata lainnya ya? Ah, gue lupa. Pokoknya kayak nggak over kontras gitulah. Nah, itu gue ngaturnya di whites. Nih, tuh. Jadi kayak lebih bersih gitu nih perbedaannya. Ini sebelum dan ini sesudah. Jangan kebanyakan. Kayak segini, kayak tuh. Jadi kayak lebih bright banget gitu. Enggak banget sih. Ya bright lah pokoknya ya. Nah, setelah gue atur light-nya, sekarang gue ke color. Nah, di sini nih guys, gimana caranya biar ngebiruin air laut yang biru. Maksudnya biar makin terang gitu warna biru, makin nyata atau makin kereng atau makin apa? Makin biru lah pokoknya ya. Jadi itu rahasianya adalah diatur di Lightroom. Nah, di color-nya ini yang warna biru itu saturation-nya dinaikin. Tuh lihat bedanya, jadi warna biru mudanya tuh lebih gimana gitu kan, pengen berenang gitu rasanya kelihatannya. Biasanya gue naikin saturationnya itu gak lebay, ya bikin foto itu tetap realistis. Terus yang paling penting, biar Instagram feeds-nya itu kelihatan lebih bagus, bukan lebih bagus, maksudnya lebih apa ya, warnanya itu enak dilihat. Gak tau sih ini dari pengalaman gue sendiri dan menurut gue sendiri, gue lebih suka ngeliat feeds Instagram itu yang warna birunya semua di fotonya itu senada. Maksudnya itu konsisten. Terus warna kuningnya juga konsisten, warna orange-nya konsisten, semuanya itu konsisten. Jadi satu warna aja. Entah itu mau birunya biru muda atau biru tua, tapi maksudnya gimana ya? Kayak cuman satu warnanya gimana gitu ya. Misalkan nih Tosca, mau Tosca muda, Tosca tua gitu kan. Birunya agak yang keungu-ungu ada gitu loh. Ya, maksudnya gini, kalau lo pakai birunya biru Tosca untuk biru laut, ya udah, itu terus aja gitu. Biru Tosca terus semua foto lo gitu. Langitnya misalkan biru
kayak gini nih warnanya. Ini berarti biru, nggak kekuning-kuningan lah menurut gue ya, atau nggak ketoska-toskaan. Nah ya udah konsisten birunya segini aja gitu. Ya begitulah pokoknya, kalian pasti ngerti lah ya menurut gue maksud gue apa. Oke lanjut. Oke di sini gue akan atur warna biru langitnya. Ini gue agak sedikit toskain nih, tuh ada bisa hijau banget kan, bisa ungu banget. Oke gue nggak selebay itu ya. Oke sedikit aja sih, agak lebih ke toska dikit. Oke. Biasanya luminance-nya juga gue naikin dikit. Dikit aja. Next-nya adalah crop. Jadi Instagram itu ukurannya adalah 4x5 kalau mau yang portrait. Jadi di sini gue atur di Lightroom 4x5 untuk portrait. Kalau landscape sih kayaknya Instagram gak ada ukuran ya. Soalnya gue upload landscape yang kayak sepanjang apapun juga gak panjang-panjang juga ya, masih, maksudnya masih normal gitu. Ya bisa aja, cuma kalau portrait itu dia maksimal 4x5. Nah sebelum di crop ini, kalian kan bisa lihat nih ada kayak tanda 0 derajat nih di tengah kan. Ini tuh untuk ngatur kemiringan. Karena foto gue miring, aslinya agak miring gitu ya. Ini gue normalin, pokoknya ngikutin di garis lautnya biar fotonya bagus. Oke, jadi itu deh gimana caranya gue ngedit foto laut. Jadi buat kalian yang nanya, gimana sih kak caranya biar feeds Instagramnya tuh bagus? Yang paling penting itu adalah konsisten warna, kalau menurut gue. Dari warna birunya, warna coklatnya, warna orange-nya, warna kuningnya, warna merahnya. Pokoknya konsisten, sama gitu dari foto satu ke foto yang lain, dan foto lainnya gitu. Kayaknya udah itu aja. Gimana guys, simple kan? Sekarang giliran kalian praktekin, dan jangan lupa kalau misalkan kalian ngikutin cara gue gimana ngedit foto laut, kalian bisa share juga ke gue biar gue lihat, wah ternyata video ini menginspirasi juga gitu. Jadi ya semangat lagi guanya. Ya pokoknya intinya kalian share juga, tag ke gue di Instagram @patriciella, jangan lupa di follow juga. Terus kalau misalkan video ini bermanfaat untuk kalian, terus kalian juga pengen teman-teman kalian biar fotonya bagus gitu, atau ya maksudnya dengan cara ikutin cara gue, kalian bisa share ke teman kalian atau share ke siapapun yang bingung gimana caranya di laut yang biar warnanya konsisten. Dan jangan lupa untuk like, terus jangan lupa untuk komen yang positif yang pasti. Atau kalian kalau punya cara-cara sendiri bisa komen, ceritain gimana caranya kalian ngedit, terus pakai aplikasi apa biasanya, bisa di-share juga biar teman-teman yang lain itu juga tahu. Dan yang paling terakhir adalah jangan lupa untuk subscribe. Oke, okay, thank you guys for watching. Bye.